thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar anak-anak? Eh, hari ini kita masih eh, pelajaran bangun ruang untuk matematika ini ya. Eh, jadi, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari prisma limas, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan bangun ruang tabung, nah. Tabung ini yang kita pelajari sama seperti bangun ruang sebelumnya Yaitu kita pelajari bagaimana menghitung volume tabung Dan juga bagaimana kita menghitung luas permukaan dari tabung Begitu Sebelum ya Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran Alhamdulillahirrahmanirrahim <tuh> Audhu Billahi Minash Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikiya Bid'in Iyakan Amadu Wa Iyakan Esta'in Ihlinas Surah Al-Mustaqim Surah Al-Ladina An'amda Alayhim Wa Irimu'adu Bi'alayhim Wa Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wa Bil-Islami Dina Wa Bimuhammadin Namiya Wa Rasulat Rambi Zilni Ilmah Wa Zubni Fahmah Wa Ciali Bina kita belajar tabung, ya. Yang pertama, kita pelajari volume tabung, ya. Tabung e, bangun ruang seperti prisma, ya, alas dan atapnya sama atau kongruen. Jadi, kalau e, bedanya dengan prisma adalah kalau tabung itu alasnya pasti berbentuk lingkaran, sedangkan kalau prisma kan alasnya segi banyak bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Namun kalau alasnya berbentuk lingkaran itu kita sebut dengan bangun ruang tabung begitu. Nah, ini tinggi tabung. Alasnya berbentuk lingkaran. Jadi volumenya sama seperti prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Namun karena alasnya selalu lingkaran berarti kita tulis Volume sama dengan luas lingkaran Saya ingatkan kembali pelajaran di semester 1 Lingkaran itu rumus luasnya adalah pi dikali R dikali R atau R kuadrat ya Ini luas lingkaran dikali tinggi tabung Jadi ini rumus dari volume tabung begitu Jadi PR kuadrat kali T T adalah tinggi tabung Nah seperti ini ya saya ingatkan kembali di lingkaran R itu adalah jari-jari lingkaran ya. Sedangkan nilai pi adalah 3,14 atau 22/7. Kita pakai 22/7 jika R-nya kelipatan 7. Begitu. Masuk saja lebih e, lebih jelas kita ke contoh soal. Misalkan contoh soal nomor satu suatu tabung mempunyai alas jadi alas tabung selalu berbentuk lingkaran ya mempunyai alas dengan jari-jarinya adalah 7 cm nah saya membayangkan ya ada tabung alasnya berbentuk lingkaran jari-jarinya 7 cm dan mempunyai tinggi tinggi tabung misalkan saja 10 cm berapakah volumenya gitu Jadi jawabnya adalah kita tuliskan biasakan nulis rumusnya dulu sambil mengingat ya jadi volume adalah luas alas kali tinggi alasnya berbentuk lingkaran sehingga luas lingkaran kali tinggi jadi P dikali R dikali R dikali T atau R kuadrat ya jadi P nya karena R nya itu 7 kelipatan 7 ya berarti P nya kita gunakan 22 per 7 22 per 7 kali R nya 7 ya 7 kuadrat atau 7 kali 7 Dikali tinggi tabung adalah di soal ini 10 cm Nah sehingga kita sederhanakan 7 bawah bagi 7 7 atas bagi 7 1 ya Sehingga 22 kali 1 22 Dikali 7 Dikali 10 Sama dengan 22 kali 7 itu adalah 14, 14, 154. 154 dikali 10 ya. Sama dengan 1540 cm kubik. Nah, ini adalah contoh soal dan penyelesaiannya dari tabung. Begitu. Cukup mudah ya. Jadi, luas alas kali tinggi hampir sama dengan prisma gitu. Oke, misalkan contoh nomor 2, contoh soal. Satu lagi. Misalkan diketahui gambar tabung, terus kalian diminta untuk mencari volumenya. Volume bangun ruang berikut adalah nah ini misalkan ada gambar tabung dengan jari-jarinya adalah misalkan 10 cm sedangkan tinggi tabung misalkan hmm, berapa ya? 15 cm misalkan. Nah, sama seperti tadi, jawab volume adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya lingkaran berarti pi dikali r dikali r dikali tinggi tabung. R-nya adalah 10 cm bukan kelipatan 7 sehingga kita gunakan pi 3,14 ya karena bukan kelipatan 7. Sambil diingat-ingat pelajaran lingkaran ya. dikali tinggi tabung 15 sehingga kita hitung 3,14 dikali yang mudah ini mungkin dikali dulu. 10 kali 10 100 ya kali 15 sehingga ini tinggal komanya dipindah saja jadi 314 dikali 15 sama dengan kita hitung bersusun 20 5, 7, 15 yang ini sudah sekarang 1 3 0 11 7, 4. Jadi volume tabung adalah 4710 cm kubik. Nah, seperti itu adalah contoh menyelesaikan soal volume tabung. Yang perlu kalian ingat adalah luas lingkaran itu adalah pi dikali r dikali r ini. Ingat-ingat kembali pelajaran di semester 1 luas lingkaran ya. Kita gunakan pi 22 per 7 atau pi sama dengan 3,14. Ini kalau kelipatan 7 R-nya ya. R-nya kelipatan 7. Kalau yang satunya adalah R-nya bukan kelipatan 7. Ini untuk memudahkan penghitungan saja begitu. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita belajar luas permukaan tabung. Tadi sudah tabung ya. Tadi volumenya, sekarang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu adalah luas dari sisi-sisi yang menutupi permukaannya. Jadi, kalau tabung ini kalau dilepas jaring-jaringnya ya seperti ini. Jadi, bentuknya ada lingkaran di atas, ada lingkaran alasnya, ini yang atas itu tutup ya Yang bawah itu alas Sedangkan yang mengitari tabung itu Selimut tabung kita sebut selimut tabung ya Nah itu kalau dilepas Membentuk persegi panjang Jadi ini adalah jaring-jaring tabung begitu nah, Itu tinggi tabung Itu jari-jari gitu Nah jari-jarinya sedangkan persegi panjangnya adalah lebarnya adalah tinggi tabung sama ya, sedangkan panjang persegi panjang ini adalah sama dengan keliling lingkaran. Nah, ini kalau di gulung ya, itu adalah keliling lingkaran. Jadi panjangnya adalah keliling lingkaran. Nah, kita akan mencari luas permukaan, berarti kita mencari dua luas lingkaran ditambah luas selimut tabung ini. Yang berbentuk persegi panjang, jadi luas permukaan adalah dua kali luas lingkaran. Ya, dua kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Selimut tabungnya adalah persegi panjang, itu ya dengan panjangnya sama dengan keliling lingkaran sedangkan tinggi perse, lebar persegi panjang sama dengan tinggi tabung begitu. Oke. Okay. Bisa dipahami ya? Nih, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya keliling lingkaran, kita ingat kembali keliling lingkaran adalah pi dikali diameter ya atau pi dikali dua kali jari-jari atau 2 r gitu. Jadi ini dua, ling dua kali luas lingkaran, luas lingkaran adalah pi dikali r dikali r ditambah luas selimut tabung adalah hmm, ini panjang kali lebar berarti keliling lingkaran dikali tinggi tabung. ini berasal dari panjang kali lebar persegi panjang ya sehingga 2 dikali P nya adalah ini kita tuliskan dulu keliling lingkaran itu adalah pi dikali diameter ya atau dua kali R boleh diameter itu dua kali jari-jari nah gini karena R nah ini adalah Rumus dari luas permukaan tabung, begitu diingat-ingat sambil kalian catat jika dirasa penting. Ini ya, oke, kita ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Ya, gimana di soal itu seperti apa? Ya, jadi misalkan ada soal hitunglah luas permukaan tab atau bangun ruang berikut jadi luas permukaan itu digunakan untuk misalkan mencari biaya untuk menutupi permukaannya biaya untuk misalkan ada benda berbentuk tabung dibutuhkan e, cat berapa gitu bisa dihitung luas permukaannya untuk ngecat misalkan kalau volume itu isinya ya kalau tab kalau luas permukaan berarti e, di pinggirnya itu di permukaannya Misalkan ada gambar tabung dengan jari-jari 14 cm dengan tinggi 20 cm ya. Jadi luas permukaan adalah dua kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung itu adalah keliling lingkaran kali tinggi. Sehingga ini dua kali R-nya 14, kelipatan 7 ya. Sehingga kita gunakan P-nya 22 per 7. Kita tulis dulu P kali R kali R ditambah selimut tabung adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung dua kali p-nya 22/7 eh, karena r-nya kelipatan 7 ya. Hmm. Ini ini adalah dua kali luas lingkaran sedangkan keliling lingkaran itu adalah p dikali diameternya adalah berapa kalau r-nya 14? Diameter itu dua kali jari-jari sehingga eh, 28 ya. jadi diameter 2 kali 14 sehingga jadi 28 cm jadi diameternya 28 dikali tinggi tabung ini 20 kita hitung 88 dikali 14 ini ditambah ini sederhanakan bagi 71 bagi 74 22 kali 4 88 dikali 20. Kita hitung perkalian dulu ya, 88 kali 14. Misalkan kita hitung bersusun, 88 kali 14, 4 kali 8, 32. 32 tambah 3, 35. 2, 13, 14. 12 ya 1232 ditambah 88 kali 20 cukup kita hitung 88 kali 2 gitu ya ditambah 01 16 16 17 1760 sehingga dijumlahkan luas permukaan dari tabung pada gambar adalah 290 2992 cm persegi begini. Jadi ini cara menghitung luas permukaan tabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari yaitu tentang bangun ruang maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di wa gitu baik semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat tetap jaga kesehatan kita semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di per pembelajaran berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh